Akbar. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga dijauhkan dari virus corona. Dan semoga corona cepat berlalu, cepat hilang, cepat pergi. Dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Nah Buntik, hari ini Mama Kembar mau bikin tutorial, yaitu masak kentang crispy sama ayam crispy. Nah, jadi bagaimana caranya saya bikin goreng kentang crispy sama ayam crispy? Ikutin terus sampai habis ya. Pokoknya dijamin mantap deh. Dan tonton sampai habis ya Buntik. Nah Buntik, saya udah persiapkan yaitu satu buah ayam ya. Ayam yang ukurannya yaitu 1400 gram. Nah, selanjutnya saya mau buka, potong-potong, terus saya cuci ya. Terus kentang ya, kentang yang udah saya bersihkan, yang udah saya tadinya besar saya potong jadi dua. Dan ini 1 butir telur dan 8 biji bawang putih. Nah, terus ini saya udah siapkan tepung ya. Tepung buat ayam dan juga buat kentang crispy. Nah, Buntik, ini ya ayam yang udah saya cuci bersih ya. Nah, sekarang langkah pertama saya masukkan lemon ya, jeruk nipis. Lalu saya masukkan bawang putih ya yang udah saya haluskan. Terus cabai bubuk dan kaldu, tumbar, dan semuanya saya aduk ya. Udah, jadi saya biarkan ya sampai 2 hours later. Saya mau potong apa? Kentang dulu ya. Tahap selanjutnya yaitu ya, nah ini udah saya potong-potong ya, itunya apa, kentangnya yang seperti ini. Lalu saya masukkan yaitu garam ya, aduk ini. Supaya kentangnya itu jadi crispy ya. Usahakan supaya ininya tempatnya itu bolong-bolong. Jadi kalau udah dikasih garam, otomatis airnya itu airnya keluar ya. Terus biarkan 10 menit ya, supaya airnya itu pada menetes ke bawah. Tuh, ntar dulu ya. Jadi saya perlihatkan airnya menetes. Tuh, lihat. Nah Buntik, ini tepung ya buat menggoreng kentang, dan saya kasih cabai bubuk, terus kaldu bubuk, terus aduk. Nah, terus saya bikin yaitu adonan ya buat kentang juga. Nah, jadi
setelah itu saya masukkan dalam tepung. Setelah itu kita goreng. Nah, Buntik, nah minyaknya udah panas ya. Saya mau goreng kentang dulu. Ini udah kuning. Tuh. Cantik sekali warnanya dan juga kentangnya jadi rintik ya. Nah, selanjutnya Buntik, kentang goreng crispy-nya udah matang. Nah, saya angkat ya. Nah, Buntik, mudah-mudahan yang cantik selanjutnya ya. Selanjutnya saya mau goreng ayam. Nah, masukkan 1 butir telur, terus aduk. Nah, Buntik, ini adonan ya buat ayam. Saya masukkan, saya kasih kaldu, terus cabai bubuk. Nah, aduk-aduk. Nah, Buntik, langkah selanjutnya yaitu ayam ke tepung yang udah saya adonin, terus masukkan sini satu lagi. Terus saya goreng. Lalu saya masukkan ayam yang udah dilumuri tepung ya. Kuning ya, sebentar lagi saya angkat. Nah, Buntik, sekarang ayamnya udah mateng ya. Nah, saya angkat.
buntik. Sekarang goreng kentangnya, goreng kentang crispy-nya udah mateng. Nah, terus ini ayamnya juga udah mateng tuh. Pokoknya dijamin nggak mengecewakan. Silahkan buntik coba. Nah, buntik, nah, saya buka ya satu, saya potong mana ya? Mantap. Enak banget. Dan ini kentang crispy-nya. Kriuk-kriuk. Silahkan mencoba buntik. Nah buntik, itulah tutorial saya, yaitu bikin kentang crispy sama ayam goreng crispy. Dan thank you so much for watching. Terima kasih yang udah ngikutin channel saya sampai habis. Dan terus ikuti video-video saya selanjutnya. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, komen.